udah ada di toko si Neng nih. Kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Nuh. Masih berantakan ya, guys. Alhamdulillah nih guys, kali ini si Neng dapat rezeki dari hasil YouTube si Neng. Halo guys, ketemu lagi di channelnya si Neng. Ala iya ala iya gusti, menipedo pisan. Alhamdulillah nih guys, kali ini si Neng dapat rezeki atau milik sedikit ya guys dari hasil YouTube si Neng. Nah, makasih banyak yang udah subscribe, like dan komen ya. Berkat kalian yang lagi nonton si Neng jadi dapat milik atau rezeki sedikit nih. Rezeki ini yang dari YouTube mau dibikin usaha kecil-kecilan atau kalau disebut si warung ya. Nih, kebetulan lagi dibangun juga warungnya, tapi perkiraan hampir berapa persen ya? Dilihat aja nanti ya guys, seperti apa warungnya. Kenapa si Neng pilih atau bisnis usaha atau buka warung sembako ini? Karena banyak banget nih orang yang pengen nyari sembako itu agak susah gitu buat ke pasar gitu. Jadi capek juga kalau misalkan beli sedikit, kalau ke pasar kan lumayan jauh dan perlu ongkos juga kalau misalkan naik kendaraan atau naik angkot gitu. Jadi si Neng ngasih solusinya yaitu bikin warung kecil-kecilan ala si Neng. Ya guys, ya ala iya ala iya. Penasaran kan seperti apa warungnya? Kita lihat aja nih ya yang lagi dibangun. You guys, let's go. Nah, ini warung si Neng. Warung ini nih dekat rumah juga ya, rumah si Neng. Nih, dalamnya masih sekitar 30% ya kalau dalamnya ya, masih belum jadi, masih belum ditempel-tempelin nih. Nih guys, tampak luarnya toko si ala si Neng nih udah 50% lah ya. Udah mulai agak beres gitu. Nah, tempatnya juga enak banget nih guys, strategis karena pinggir jalan nih, rame banget tuh, banyak juga nih yang jualan macem-macem. Tuh rame banget kan guys, tuh sing selebar tuh motor sama mobil. Cocok gak guys nih si Neng buka warung di pinggir jalan? Mudah-mudahan aja nih ya, lancar dan gampang ya semuanya dilancarkan, disukseskan toko si Neng. Dan bagi yang mau pengen beli, ayo ke toko si Neng. Ayo ke toko si Neng, karena nih banyak banget nih si Neng jualannya. Ada apa aja ya, sembako ya, seperti telur, ada beras, ada terigu, ada minyak, wah macam-macam pokoknya. Jadi ya boleh datang aja ke si Neng, jadi gak usah jauh-jauh ke pasar. Oke guys, pengen tahu kelanjutan si Neng atau warung si Neng kayak gimana? Tonton terus ya channelnya si Neng sampai habis. Oke guys. Hai guys, nih kebetulan si Neng telur baru datang nih dari supplier telur nih. Si Neng di sini lagi nyortir dulu telur nih, mana yang bagus dan mana yang udah retak nih. Jadi tipsnya nih guys, jadi harus disortir dulu telurnya. Jadi dipisahin dulu sama yang pecah. Takutnya kan nanti kalau nggak disortir yang pecahnya takut keimbas sama yang telur yang masih baru bagus gitu. Jadi harus dipisahin dulu ya guys nih. Kalau udah yang bagus tinggal simpen di sini. Dan kalau yang udah yang telurnya retak kita simpen nih, pisahin di sini. Jadi nanti telurnya bisa aman ya guys. Guys, nih kali ini si Neng buka tokonya udah hari ketiga ya, buat persiapan toko si Neng. Alayu alayu, nih si Neng udah belanja sebagian, ada mie, macam-macam mie nih guys, nih ada terigu, ada minyak,
ada bihun atau soun, ada teh, ada apa ini, odol, sama penyedap. Macam-macam pokoknya tuh. Kalau disebutin semuanya nggak bakalan kesebut ya kayaknya, banyak waktunya ya. Sambil tulis-tulis di sini, Neng, mau catat-catat juga nih. Tadi kan bekas belanja nih, struk belanjanya, sambil catat juga nanti buat pembukuan di toko si Neng. Nih guys, si Neng kan ini belanja ke tokonya kayaknya udah hampir 80% ya guys, belum beres semua sih. Jadi sedikit si Neng mau ngeberesinnya karena lumayan sibuk juga nih si Neng sambil syuting rujak si Neng alaya-alaya Gusti ya, kayak gitu ya guys. Nih, jadi sambil catet-catet, sambil belanja, sambil syuting, sambil ngontrol juga nih tokonya hampir beres berapa persen gitu. Nah, penasaran kan guys tokonya udah kayak gimana, toko ala si Neng. Yuk kita lihat toko ala si Neng. Nih, simpan dulu nih bukunya ya. Oke, ayo. Nih guys, nih udah ada di toko si Neng. Nih, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara. Nuh. Masih berantakan ya guys. Maaf nih, udah ada minyak, ada telur nih. Ini masih ditutup nih karena ada beras nih. Macam-macam beras nih, ada dua macam berasnya. Nih guys, di bawah juga masih berantakan tuh. Macam-macam, rintil-rintil, sama di atas udah ada sabun, sampo ya, seperti itu. Ada minyak juga, ada garam, ada kecap. Ya lumayan lengkap ya guys. Doain aja mudah-mudahan lancar terus dan sampai beres laris manis. Oke guys, nih bagi yang lagi nonton ada kebutuhan beli bahan pokok, boleh nih ke warung si Neng alaya-alaya Gusti. Ini kan guys, warung si Neng hampir 80% nih guys. Karena kalau misalkan guys di rumah pengen tahu lebih lanjutnya sampai beresnya atau openingnya nih warung si Neng, jadi tonton terus aja ya. Nanti si Neng update deh, pasti di channel si Neng pasti ada nih opening pembukaan warung si Neng. Dan mohon maaf juga nih bagi yang suka nonton rujak ala si Neng alaya-alaya Gusti, karena si Neng lagi sibuk banget nih ngurusin warung ini sama belanja juga sambil syuting rujaknya. Jadi agak syuting rujaknya agak kehambat ya guys. Mohon maaf aja, mudah-mudahan aja nih kalau udah beres si Neng bakalan ada syuting rujak lagi yang banyak banget, dan pasti yang bakal lebih seru lagi ya. Selain rujak pasti banyak lagi video-video yang seru. Ini si Neng juga nih, selain YouTube rujak, ada juga nih, selain rujak, ada juga nih video-video, ada make up, ada juga masak, ada juga cerita horor-horor juga ada. Pokoknya banyak deh ya, masalah tentang artis juga ada lah pokoknya si Neng mah. Oh ya guys, karena udah ada mau asar, kayaknya udah dulu ya guys, sampai di sini dulu. Tonton terus channelnya si Neng ya guys sampai beres, dan update terus nih channel si Neng karena lebih seru dan bakalan tahu nih opening warung si Neng ya guys. Oh ya, sekali lagi terima kasih banyak buat penonton setia lah si Neng ya, channel si Neng yang suka nonton banget channel si Neng ini. Karena berkat kalian nih si Neng bisa ngewarung kecil-kecilan ya guys. Makasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu ya dan rezekinya makin barokah. Amin. Oke, sampai di sini ya guys channelnya si Neng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya harus diklik sampai berbunyi teng teng teng. Oh iya, tayangnya si Neng hari Senin, hari Rabu, dan Jumat. Oke, sampai di sini ya guys. Dadah. Bye bye.